Sorry, it's DJ. Oke guys, welcome back to Ox ya. Oke, jadi di video kali ini gue akan beritahu tips and trick cara barbar yang baik dan benar cuy. Oke, jadi sebelum ke triknya, buat kalian yang belum subscribe, langsung aja kalian subscribe channel Ari Ox cuy ya. Dan jangan lupa juga untuk komentar di bawah cuy. Oke, jadi untuk trik yang pertama, kalian turunnya jangan sampai telat cuy. Jadi gue saranin sebelum kalian bermain barbar ya, kalian dalam tim kalian itu ada yang pakai pet si Falco ya, biar kalian lebih cepat turun ke darat cuy. Jadi kalau kita lebih cepat turunnya, kita lebih cepat mendapatkan senjata cuy. Dan turunnya pun gue saranin kalian pas di senjatanya ya, biar kalian itu nggak panik ya mencari senjata cuy. Parah sih emang ya. Oke, kita cari senjata dulu ya, senjata jarak dekat. Nah, kalau kita sudah mendapatkan senjata jarak dekat dan jarak jauh, kalian langsung aja turun dan samperin musuh cuy. Karena kalau ada pertempuran itu kita harus ikutan cuy, biar kita itu lebih enak itu kan bunuh musuh cuy. Kita jadi pihak ketiga gitu kan. Jadi musuhnya itu biasanya darahnya sekarat cuy, atau lagi looting-looting gitu kan. Parah sih emang. Yes, mamang nih mamang. Mamang. Siapa ngapain kau di sana ya? Oke guys, kita langsung enak aja cuy. Ambil bounty cuy. Nice lah, kita ambil bounty dulu. Nah, kalian juga jangan lupa pakai bounty ya. Yes, mamang. Ah, mantap lah pakai sorotin ya auto. Oke guys, slow. Kita ambil bounty dulu cuy, bounty buruan, ambil pes. Panci lumayan. Oh, skapel banyak sekali. Oke, nice. Mana lagi? Jadi kalian pakai bounty ya biar dapat pes gitu kan. Parah sih emang. Yola. Kita langsung aja ras yang ada di dalam rumahnya cuy, yang di depan ya. Langsung ras. Oh, kita samperin musuh cuy. Wah, nih lah ya, karena kita punya skapel banyak nih. Waduh, bentar lagi. Woi, nongol dia. Woi, slow mamang, slow. Ada musuh baru ini, skapel baru cuy. Oke, okay, slow. Kita perangnya di dalam rumah aja lah biar enggak ngasih. Woi, musuh nih. Si mamang lagi ngapain kau? Nah, ya, kelihatan enggak pakai headset ya. Kita langsung aja enjoy. Karena ada squad baru gitu kan. Jadi kalau ada squad baru, kayak kalian ngenokin, kalian langsung aja enjoy dan pakai senjata yang matikan ya, speed ini mantap lah ya. Guys, slow. Mana lagi? Mana sih mamang ini? Oh, udah rata kayaknya coy. Oke, okay, kita coba cek atas sih. Mana kau mamang? Wih, slow. Slow mamang slow. Udah gue sekarat. Oke guys, slow. Nice, udah rata lagi. Mantap lah ya. Eh, kok kan knock? Oke, kita isi med kit dulu tuh, santuy ya. Jadi kalian ngerasa itu bareng-bareng ya. Jangan sampai bisa tuh, karena takutnya tadi knock gak ada yang repep gitu kan. Parah sih emang. Oke, slow. Dan perangnya pun gue saranin kalian di tempat yang tertutup ya, kayak gini ya, biar kalian nggak kena sandwich cuy. Nah, selanjutnya kalian itu bagi-bagi lootingannya sekepal, biar kalian bisa direpep cuy ya. Jadi kalau kalian kenok itu bisa direpep sama teman kalian cuy. Oke, nice. Mana lagi nih musuhnya mamang, pada kemana nih? Tadi banyak sekali yang turun di sini cuy. Kan udah bersih cuy, udah rata ya. Oke, so udah lah, kita lanjut rotasi ke bawah cuy ya. Kita lanjut cari musuh ke bawah. Tapi sebelum cari musuh, gue saranin kalian makan jamur dulu ya, biar kalian tuh pas battle itu darahnya nambah sendiri gitu kan. Parah sih emang. Dan kalau kalian menemukan upgrade base cuy atau toolbox, kalian pakai aja cuy ya. Yang base yang paling kecil itu kalian suruh pakai cuy, biar lebih kebal gitu kan, biar nggak cepat mati gitu kan. Parah sih emang ya. Kalau cepat mati kan nanti kehilangan satu temen gitu kan. Parah sih emang. Oke, slow. Kita langsung aja cari musuh lagi ya mamang. Kita ambil bong ini dulu, medkit kita penting ini, medkit ya. Mana kau mamang? Oh ya, ada musuh nih. Oke, slow, otw langsung tamper ini. Si mamang slow. Kita ngeplank. Pokoknya kita ngeplank cuy, ada yang ngeplank, ada yang ngeper satu ya. Slow, mana kau mamang? Woi, sekar tuh. Oke, slow. Mana kau? Aduh, gak kepencet. Waduh, parah sih emang. Yuk mamang, sini mamang, repep dulu mamang. Aduh, KWM nih cuy. Oke, nice. Cover yang sangat bagus. Nah, inilah fungsinya kita saling berbagi eskepal cuy. Wih, spam bomb dong. Waduh, slow. Sedikit dulu, jangan panik. Nah, untuk trik selanjutnya, kalian juga jangan panik cuy. Jangan panik, ada musuh nih. Wih, kena hit. Kita utamakan darah dulu cuy, jangan terlalu ngeras ya. Darah dulu. Udah sekarat, langsung kita samperin gitu kan. Wih, gak mati dia. Wih, disana lu. Mamang. Wih,
damage-nya gede sekali tuh. Waduh waduh, parah sih emang. Udah, kita coverin dia aja, coverin. Mama. Ah, kena, mantap. Oke, slow. Langsung kita bantu yang masih ada di musuhnya nih. Loh, kita ngepeng sini. Mana kau? Wow, udah rata. Nice, mantap lah ya. Jadi seperti itu cuy ya. Jadi kalian jangan panik gitu kan, jangan panik cuy. Tetap fokus dan santuy gitu kan. Intinya fokus dulu cuy. Kita samperin dulu, tadi ada yang nembakin di arah sini cuy. Tapi mama gitu kan, gak ada si mamang-mamang ini. Oke, kayaknya si mamangnya udah pada mati ya. Para kabur si mamang ini. Udah lah, kita mending looting-looting dulu cuy. Sampai mampus lagi gitu kan. Jadi kalian kalau ada mayat looting-looting. Dan gue saranin juga kalian looting-looting itu yang cepet cuy. Jadi kita ambil attackman yang bagus-bagus seperti es kepal, peluru, udah pokoknya ambil attackman. Jangan terlalu lama ngeluting cuy, nanti takutnya kita kena headshot dan dapat killnya itu sedikit cuy. Oke, kita lanjut upgrade base lagi cuy, karena base kita sudah bolong gitu kan. Jadi kita cari upgrade base lagi cuy. Jadi kalian hafalin tempat-tempat toolbox ya atau upgrade base biar kalian itu lebih kebal gitu kan, kalau pas kalian itu kecil. Mana sih? Yo lah, kita upgrade pes dulu lah ya, biar kita pes level 4. Wih, kan belum ada yang pakai gitu kan. Jadi kalian hafalin cuy, tempat toolbox itu penting gitu kan, biar kalian lebih kebal ya kalau ada musuh itu. Oke, kita upgrade dulu, upgrade lah. Kita buang sampah. Sampah. Oke, kita ke mazel 3, double magazine, buang sampah dulu. Nice. Yo lah, kita lanjut rotasi yang cepet cuy ya. Lanjut rotasi yang cepat ya, biar kita lebih cepat kita musuh dan dapat kill gitu kan. Parah sih emang. Wih, ada musuh lagi tuh, slow. Eh, nyangkol. Oke. Eh, nyangkol ini. Udah, kita masuk ke dalam rumah dulu nih cuy. Cari coveran dulu. Kalau ada musuh kayak gini, kita cari coveran dulu ya cuy. Kita makan di dalam rumah cuy. Tapi di sini ada motor nih cuy. Ada motor yang pakai motor nih di belakang nih. Tapi gimana gitu kan. Jadi kita cari keberadaan musuh dulu cuy. Jangan terlalu ngeras membunuh musuh ya tuh. Nanti kenok. Tuh kan kenok lagi. Waduh, slow. Gue gak tau bosnya ada dimana nih. Oke. Tuh kan ada kena sayang kita cuy. Jadi kita mending di dalam rumah dulu. Oh, itu dia si mamang. Kenok ya. Oke, itu lagi. Mamang. Ah, kenok lagi. Langsung N. Wih, ramai sekali nih cuy. Jadi kalian perangnya jangan di tempat terbuka cuy. Langsung samperin lah. Pokoknya kalau udah kenok langsung samperin aja cuy. Tapi minta teman kalian cover dulu kan. Temennya mau ngripep itu ya. Dahlah, kita langsung aja samperin lah. Wah, nih. Oke, slow. Mana kau? Mamang. Ah, kenok lagi kau ya. Kenapa pala dia. Langsung hancurkan aja, dia lagi ngripep cuy. Waduh, reload lagi nih. Mamang. Hancurkan saja. Kakinya kelihatan cuy, kakinya. Kakinya itu. Mamang. Aduh, nggak mati dong. Ah, juga. Nice, rata ya. Oke guys, lalu kita looting lagi cuy, lanjut lah ya. Nah, jadi kalian cuy, perangnya jangan di tempat yang terbuka cuy kayak tadi ya. Jadi kalian utamakan cari keberadaan musuh, terus kalian langsung aja cari keberadaan musuhnya cuy ya. Jadi cari coveran dulu, terus cari keberadaan musuh gitu kan. Tuh kan ada lagi. Udah, kita sampein lagi lah. Wangi lah ya, lagi perang juga dia ya. Yolah. Mana kau mamang? Itu cuy, lari dia. Mama lari. Ah, kena ketu. Waduh, itu temennya. Mama, nggak mati sih. Oke, slow. Di belakang kayaknya ada nih, kita kasih bom dulu lah. Kita kasih bom dulu nih, yang banyak nih. Kasih bom. Yola, kita samper yang di sini dulu, yang dalam rumah dulu tuh. Soalnya gue gak ada es kepal ini ya. Oke, slow, itu dia. Oke, kena. Slow. Apa sih apalanya ya. Oke, kita revive dulu lah. Jadi utamakan revive teman cuy ya. Kalau musuh sudah mati semua langsung revive. Eh, kenok lagi dong. Oke, revive lagi. Ada musuh lagi cuy. Jadi ini beda squad cuy. Jadi kalian cari coveran dulu ya. Paling penting itu coveran cuy. Dah lah. Gua tinggal satu lagi. Oke, kita ngeplank ke sini cuy. Kita ngeplank ke sini lah. Tapi kalian minta es kepal dulu cuy, biar kalian bisa ngeblok musuh gitu kan. Kita samperin musuh nih si mamang ini ya. Mana kau mamang? Mamang. Oh iya dia. Ah, siap. Oke guys, slow. Nah, jadi gue saranin kalian sebelum ngeras, kalian itu harus minta coverin dan minta es kepal dulu cuy. Kalau teman kalian punya es kepal lebih, kalian minta cuy ya.
biar kalian itu bisa memblok musuh dan biar kalian itu dapat coveran dari teman kalian cuy. Jadi biar musuhnya cepat mati gitu kan, arah sih emang. Jadi kalau kalian nyerang gak ada yang cover itu bahaya cuy. Nanti takutnya kalian kena jumpsuit dan langsung di end. So, kita looting-looting dulu sampai mampus cuy. Looting-looting dulu, ambil yang penting lah ya. Karena tadi musuhnya itu banyak sekali yang mati gitu kan. Emang nih kalau gak di looting. Nah selanjutnya kalian rotasinya pakai mobil ya. Gue saranin kalau ada mobil pakai mobil aja cuy, biar lebih cepat masuk ke dalam zona cuy. Dale, kita langsung aja masuk ke dalam zona nih. Si memang ini, yuk lah OTW lah, kita lanjut cari musuh nih. Musuhnya tinggal berapa lagi? Tinggal 7 lagi lah ya. Tinggal 7 lagi nih ya. Oke, ada arah situ sebelah kiri. Dale, oh iya, ada musuh juga. Mamang. Oke, kena langsung. Gak kelihatan musuhnya. Waduh, gak kelihatan. Oke, ada satu sekuat ternyata di sana. Mana kau? Nice lah. Ternyata di sini ada musuh nih. Weh, ada lagi sih. Slow. Ada temannya nih. Dalah. Kita cari cover dulu nih. Weh, slow mamang. Kita mau ke pohon dulu nih. Aduh, ini nyerang mulu nih. Aku kena. Oke, kita cari coveran yang permanen dulu cuy. Di pohon ini permanen nih. Pertama ini oke, slow. Ini es kepala permanen ya. Gitu. Weh, ada lagi nih. Sebelah kanan, sebelah kiri. Ini bahaya sekali ini, makin gue terus. Nah, adalah kita ulur dulu. Ah, kena kau ya. Langsung end. Ah, nice, mampus. Lari nih. Ini slow. Weh. Kanan kiri nih, slow dulu. Kita tahan dulu, slow ya. Sabar. Pokoknya kita santuy dulu ya. Isimin gitu dulu gitu kan, parah sih emang. Nyamper dia. Waduh, oke, slow. Kita kesini cuy, kita hadang dia ya, zonanya mau berangkat juga nih ya. Kita hadang dia cuy. Oke, slow dulu, kita hadang dia di sini cuy, biar dia nggak bisa kemana-mana gitu. Mamang, ah kena kau ya. Langsung end. Nice lagi. Ah, siap banget makan ke dia. Gak tau ada gue di sini ya. Nah, kita lanjut looting cuy. Oke, slow looting dulu sampai mampus ya. Nah, jadi untuk kesimpulannya cuy, buat kalian yang ingin barbar dan kill banyak ya, kalian gue saranin yang pertama kalian pakai Patsy Palko ya. Jadi dalam tim kalian itu harus ada yang pakai Patsy Palko biar kalian turunnya itu lebih cepat ya, dan lebih cepat mendapatkan senjata juga cuy. Nah untuk trik selanjutnya, kalian langsung aja kalau sudah mendapatkan senjata ya, jarak dekat pun jarak jauh, kalian samperin musuh cuy. Tapi gue saranin kalian nyamperin musuh kalau sudah mendapatkan senjata jarak dekat aja ya, biar kalian itu lebih mudah membunuh musuh gitu kan, parah sih emang. Nah selanjutnya kalian pakai bounty ya, pakai bounty biar kalian itu dapat press, dapat senjata bagus gitu kan, seperti SPD atau level 3 adalah. Pokoknya kalian pakai bounty ya, ingat sih pakai bounty, dan nyerangnya pun harus bersama-sama ya, biar kalian itu kalau kena bisa di repair cuy, nggak langsung mati ya, enak jadi penonton ya nantinya. Parah sih emang. Nah selanjutnya juga kalian harus bagi-bagi lootingan ya, biar kalian itu bisa di repep ya. Jadi kalau punya skepal lebih jangan serakah cuy, soalnya nanti kalau kalian kenok bisa di repep lagi kan sama teman kalian cuy. Pokoknya kalian kerjasamanya harus bener-bener yang kompak ya, biar kalian itu iya gitu kan, parah sih emang. Udah lah, di sini musuhnya tinggal 2 lagi cuy ya. Mana ini si mamang ini, pada di mana ya, pada kemana kau mamang? Mamang pada kemana? Oh itu dia mamang. Slow mamang. Oke, jadi batu ternyata. Mana kau? Udah, kita ngeras aja cuy lah. Pakai mobil aja lah, samperin lah. Soalnya tinggal 2 lagi nih ya. Tinggal 2 lagi. Yolah. Mamang, hayo mamang. Naik mobil mamang kita. Aduh. Aduh, nabrak ini. Sini mamang, sini. Woi, sini sih. Kita langsung aja ras cuy, karena di sini musuhnya tinggal 2 lagi lah ya. Langsung kita samperin lah ya. Yolah. Wani lah ya. Kita langsung aja samperin musuhnya cuy ya. Langsung samperin kita kesini nih. OTW mamang, slow ya. Kalian kalau pakai mobil jangan lurus ya. Kita makan ngeplank cuy, ngeplank ya. Jangan lurus, biar kalian gak kena kepala gitu kan. Yolah. Mana kau mamang? Oh ini dia, mamang. Ah kena satu. Wih ini cuy, lagi. Wah di end dong. Set lagi cuy. Nice lah, mantap lah, buya lah ya. Eh kok mati? Waduh, malah mati gue cuy. Padahal gue buya ya, kok bisa mati gitu kan, parah sih emang ya. Oke, slow.
Oke, itu mungkin sekian saja video kali ini ya. Kurang lebihnya ya mohon maaf sih. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Ari Oxy. Dan jangan lupa juga untuk top up di Koda Shop cuy, karena itu top up diamond Free Fire murah, mudah, cepat, terpercaya, dan mendunia guys ya. Mantap lah ya. Gak perlu login dan banyak pilihan juga cuy ya. Bayarannya parah sih emang. Oke, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.